Dan ini yang sudah lewat di depan kita ada dari Kota Singkawang Kalimantan Barat yang sudah bela-belain hadir ke Kota Surabaya untuk bisa menunjukkan penampilan tarian khas dari Kota Singkawang Kalimantan Barat. Iya. Kemudian untuk para peserta silakan menempati tempat duduk yang sudah kita sediakan. Terima kasih untuk Kalimantan Barat Tari Singkawang. Nah, itu performnya masih teaser ya, belum semuanya dulu. Nanti kalau tariannya itu lebih keren pastinya ya. Once more thank you for coming and joining the Surabaya Cross Culture International Song Festival 2018 for all the delegation. Good morning, welcome to Surabaya. I hope you will enjoy the video of Surabaya. From their city or their countries to perform a front in front of Surabaya citizen. So we would like you to join with us at Royal Plaza, and also on Tuesday we have perform in Jiwok Citra Raya. Sekali lagi seluruh warga kita Surabaya, kita lambaikan tangan bersama-sama kita sambut kehadiran para peserta Surabaya Cross Culture Festival. Tunjukkan keramahan kita warga Surabaya kepada seluruh peserta, khususnya dari beberapa negara dan beberapa kabupaten kota yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, ini kalau di belakangnya Polandia ada sebuah negara. Kalau nggak salah ini Adrian Mutu katanya ya. Bener ya, pemain bolanya Adrian Mutu ya. This is Romania. Nah, ini dari Romania. Romania. Welcome to Surabaya, Romania. Dari Romania yang merupakan negara terakhir yang hadir di Jalan Tunjungan Surabaya. Dan nantinya untuk warga kota Surabaya kita bisa bersabar, karena saat lagi kita selain disuguhkan parade-parade lewat-lewat doang ini ya, warga Surabaya juga nantinya akan diajak untuk melihat perform dari para delegasi Surabaya Cross Culture International Performance Festival. Kepada para wartawan mungkin bisa kami mohon ya, untuk menepati. Untuk teman-teman dari media kami persilakan bisa berada di sisi Jalan Tunjungan ya, jangan berdiri di area tengah karena nanti. Cross Culture International Folk Art Festival 14 tahun 2018 dan sekaligus memberangkatkan parade peserta SCC IMHF tahun 2018 yang tentunya akan diawali dengan tampilan dari para peserta. Para peserta dari sini menuju ke Balai Kota melewati jadi nanti melewati Yosudarso, kemudian melewati Jalan Gubernur Suryo, Gubernur Suryo, Yosudarso sampai ke Balai Kota ya Bu ya. Benar. Naik beca Bu. Naik beca hias. 165 beca hias telah disiapkan untuk
dinaiki oleh para peserta SCCIFAF ke-14 tahun 2018. Ya, sambil menantikan persiapan mereka akan tampil. Kira-kira nanti mereka juga bisa ini gak nih, ngayuh becak juga gak? Boleh gak kalau kira-kira mereka mengayuh becak gitu? Supaya kan mereka, kayaknya di negara mereka kan gak ada gitu ya becak gitu ya. Ngengkol becak kalau bahasanya Surabaya itu ngengkol becak. Kira-kira bisa gak ya Bu ya? Kayaknya kalau untuk ngengkol mas, cukup untuk becak juga aja. Lombok mata lombok ya. Manis di depan menyaksikan keindahan kota Surabaya. Nek gak ramai itu di area Surabaya. Sekali lagi kita cek suaranya dulu. Mana suara warga kota Surabaya? Nah, sudah sarapan. Ini lumayan ini ya, sudah sarapan. Sarapan angin kayaknya ya. Nah, pastinya nanti untuk penampilan-penampilan dari peserta Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival ini mungkin juga bisa diabadikan oleh teman-teman media sekaligus untuk para pengunjung dari jalan tunjungan ini yang akan hadir, yang sudah hadir di sini boleh juga untuk mengabadikan setiap momen karena ini adalah tujuan kita mengadakan acara ini supaya bisa diabadikan dan juga bisa dipelajari. Mungkin bisa di-share ke teman-temannya bahwa setiap tahunnya pasti Surabaya punya event seru yaitu Surabaya Cross. Pansiola sampai ujung sana kayaknya sudah rame banget. Jadi sekali lagi kami memohon dan juga mengingatkan untuk warga kota Surabaya untuk bisa tetap menjaga barang bawaan masing-masing, menjaga putra-putrinya terutama, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang ketelesut, apalagi putra-putrinya yang ketelesut. Waduh, sayang banget. Dan juga kami juga mengingatkan untuk warga kota Surabaya yang hadir di acara pembukaan Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2018 ini untuk tetap menjaga kebersihan jalan tunjungan, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Baik ya, ini dapat kita saksikan para peserta telah menempati kursi sesuai dengan yang telah ditentukan dari masing-masing negara maupun dari pemerintah kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, sekali lagi akan kita ikuti bersama seremonial untuk pembukaan Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival tahun 2018. Kepada teman-teman media kami mohon untuk menempatkan pada posisi yang telah ditentukan oleh panitia. Kami mohon kerjasamanya agar pelaksanaan pemberangkatan parade peserta SCCIFAF pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya warga kota Surabaya dapat menyaksikan dengan nyaman. Nyaman dan aman tentunya ya. Kita untuk tetap menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita tetap jaga kebersihan kota kita tercinta, kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Surabaya, yang terhormat Wali Kota Singkawang, beserta Wakil Wali Kota Singkawang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singkawang, dengan dihormati Presiden Siok Indonesia, dan tentunya seluruh warga Kota Surabaya yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di sepanjang jalan kunjungan. Dan pastinya untuk hari ini kita akan mengadakan pembukaan acara Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2018 dan merupakan tahun ke-14 juga acara ke-14 di kota Surabaya ini di mana kita mengundang negara-negara untuk bisa hadir pada acara hari ini tentunya di kota Surabaya untuk mereka bisa mengenal sekaligus kita juga bisa belajar bagaimana budaya yang ada di kota Surabaya. Baik, mengawali serangkaian acara pada pagi ini kita dengarkan bersama sambutan selamat datang oleh Wali Kota Surabaya sekaligus berkenan membuka dan memberangkatkan parade peserta Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival ke-14 tahun 2018.
starting this occasion, let's hear a welcome speech from Mayor of Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Hari MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Sidov Indonesia Bapak Said Rahmat beserta tim, yang saya hormati Bapak Wali Kota Singkawang, Ibu Wali Kota Singkawang, mohon maaf Ibu, serta Bapak Wakil Wali Kota Singkawang beserta Ibu, Honorable Participant of CCIFEAF 2018 dari Surabaya, Polandia, Meksiko, Romania, Rusia, Bulgaria, Germany, New Zealand, Uzbekistan, Bone dan Singkawang serta Banjarmasin serta warga Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, atas nama pemerintah Kota Surabaya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Wali Kota Singkawang dan Bapak Wakil Wali Kota Singkawang beserta Ibu dan seluruh rombongan. Welcome all of you to beloved city, our city Surabaya. Welcome to Surabaya, the hero city. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mari kita semua ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena setelah kita dicoba, warga Surabaya dicoba dengan cobaan adanya musibah, saat ini beberapa negara telah hadir di Kota Surabaya dan beberapa kota di Indonesia ada di Kota Surabaya. Mereka percaya bahwa Kota Surabaya aman. Karena itu mari kita warga Surabaya menjadi tuan rumah yang baik. Kita terima tamu-tamu dengan ramah, dengan tangan terbuka. Ayo warga Surabaya, mana senyumannya? Ayo mana senyumannya? Ayo mari kita tersenyum, kita sambut tamu-tamu kita untuk hadir di Kota Surabaya. Terima kasih warga Surabaya sudah menjadi warga yang luar biasa. Dan sekali lagi mari kita bersama-sama, tidak ada lagi nanti warga yang tidak tersenyum ya nyambut tamu-tamu kita. Setuju? Terima kasih. Terima kasih semuanya dan sekali lagi selamat datang dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka Festival Surabaya Cross Culture Festival dan pertukaran kesenian di seluruh Nusantara. Semakin tahun warga Surabaya semakin banyak. Kalau kemarin 6 negara, tahun ini ada 8 negara, 10 negara dan ada 3 kota. Jadi semakin banyak warga di seluruh dunia yang percaya kepada keselamatan dan keamanan Kota Surabaya. Karena itu mari kita jaga semuanya kepercayaan ini terus dan terus, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa meskipun kita menjabat cobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wali Kota Surabaya yang telah berkenan untuk membuka sekaligus memberangkatkan. Membuka dulu aja, membuka Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival. Once more, welcome to Surabaya for our delegation especially for Pakistan, Rusia, Belanda, Polandia, Romania, and Germany. And now in the main stage we have beautiful countries that will help perform in front of us in Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2018.
Dan kita sekali lagi menghimbau untuk teman-teman LO mempersiapkan penampilan berikutnya dari Rusia. Baik, kami mohon kepada teman-teman media untuk bisa kerjasamanya tidak mengganggu kenyamanan warga Kota Surabaya untuk menyaksikan, dan tentunya kepada para undangan juga bisa menyaksikan tampilan dari para peserta SSCI MAF ini dengan nyaman. Baik, persiapan untuk pemberangkatan peserta, mereka nantinya akan menaiki becak hias, namun sebelumnya akan ada tampilan dari para peserta. Akan ada penampilan dari peserta, dan yang pertama kita akan melihat penampilan dari Uzbekistan. Dan untuk tarian yang akan mereka suguhkan, National Uzbek Dance is very impressive. It presents all the beauty of nation, the main difference of Uzbek dance from dance of other Eastern nation in the Asian of complicated and expressive hand gestures and animated facial expression. Uzbek dance includes two categories, classic traditional dance and also folklore dance. So, hadirin, para undangan dan warga Kota Surabaya, kita saksikan bersama tampilan dari peserta SSCI MAF tahun 2018 dari Uzbekistan. Please welcome, this is Uzbekistan. Cantik-cantiknya ini dari negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2018, ada Rusia. A beautiful
angel that was translated to perform their art. So, saya akan membacakan sedikit deskripsi tentang bagaimana tarian dari Rusia ini supaya Bapak-Ibu semua bisa tahu. Dance composition based on Stills roundly dance. Essential foundation of the dance is a great quantity of round pictures. Furthermore, it is an excellent show of fluency and structure of Russian girl. Ditampilkan oleh sang Russia. Setelah tampilan
Evan dari New Zealand. Dari sebelah kanan saya ini sudah ada teman-teman dari New Zealand. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih atau spasibo Russia for your performance. Dan di depan kita sekarang, Bapak Ibu, pengunjung dari Jalan Tunjungan Surabaya, ada teman-teman dari New Zealand yang akan menampilkan sebuah tarian. Jadi tarian ini berisi tiga tarian sekaligus ya. Ada tiga performance. Yang pertama itu Karangga yang merupakan ucapan selamat datang yang formal untuk para orang-orang yang mendarat di kota mereka. Terutama mereka ingin juga menyambut warga kota Surabaya. Dan tarian-tarian mereka ini merupakan tarian perjuangan atau tarian pahlawan juga. So, this dance consists of three performers. The first is Karangga. Former greetings acknowledge people, land, and the heroes of Surabaya. The second dance is Poi. This traditional dance is about acknowledging and connecting to our mother earth. And the last dance is Haka. It's a war dance made famous by the New Zealand All Black team. The words depict the survival of a prominent chief. Persembahan dari Sanggar Terumpu Kahurere. Hadirin, para undangan dan warga kota Surabaya, tak beri tepuk tangan yang meriah untuk tampilan dari New Zealand. Dan dari New Zealand ini sekaligus menampilkan sebuah tarian yang mungkin bagi penggemar rugby, ini merupakan tarian dance yang selalu mereka performankan ketika mereka ingin bertanding. Jadi yang paling saya tahu adalah tarian Haka. Jadi tarian Haka ini kalau kita gambarkan seperti tarian
Thank you for your perform. Sing buri-buri seru ya nih. Ya, kami misalkan teman-teman dari Banjarmasin itu bisa bersiap-siap menampilkan perform, dan di main stage kita pada hari ini sudah ada teman-teman dari Bulgaria yang akan menampilkan sebuah tarian yang luar biasa keren. Subski dance female ritual dance to meet the spring performs by Bulgarani, warga kota Surabaya. Warga kota Surabaya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tampilan dari Bulgaria. Ladies and gentlemen, this is Bulgaria.
dapat memukau dengan gerakan kakinya. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama. Alat musik, dan mereka menggunakan alat musik klasik yang pastinya mereka bawa langsung dari Jerman. Ini kayaknya seluruh warga Surabaya sudah penasaran tampilan apa sih yang akan dibawakan oleh para dari Jerman, Cak. Dan untuk teman-teman dari Jerman ini akan menampilkan sebuah tarian. Nama tarian ialah Loser Gelok, yang merupakan tarian tradisional dan juga penampilan musik dari Thuringia, di sebuah kota yang ada di Jerman pastinya ya. And this Germany will perform Loser Gelok. It's a traditional music and dance from Thuringia. And once again, please welcome, this is Germany. Bagi yang masih membersihkan
Banjarmasin ini merupakan sebuah tarian yang menceritakan sebuah tempat wisata terapung di kota Banjarmasin dan menceritakan wisata pasar terapung yang terkenal dari kota Banjarmasin. Dan di pasar terapung itu juga biasanya berjualan menggunakan perahu dan transaksi jual beli yang dilakukan di atas perahu atau biasa disebut jukung. Interesting music arrangement and choreography are unusual advantages of this program. Dancers are dressed in one of our best known national costumes. And ladies and gentlemen, please welcome, this is Poland!
Tromsø, Poland. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat Polandia. Ini sebuah perform yang luar biasa dari Polandia. Dan gak hanya tarian, mereka juga memperformkan atau menampilkan penampilan musik yang luar biasa juga. Dan pastinya buat pengunjung dari Surabaya Cross Club mengunjungi Royal Plaza, G-Walk maupun ke Ciputra Walk. Mungkin juga di akhir bisa mampir ke Balai Kota ya Bu ya. Iya betul. Karena mereka nanti di akhir acara akan pisah-pisahan bareng kita. Surabaya sudah berkegiatan selama sepekan di sini. Jadi pastinya bisa dimanfaatkan untuk perpisahan dengan mereka. Iya, dan ini penampilan peserta terakhir, peserta SCCI MAM pada pagi hari ini. Yang nantinya setelah ini mereka akan bersiap berjalan menuju ke Becak Hias yang telah standby di depan Hotel Majapahit. Sekali lagi Cak, penampilan terakhir peserta dari Rumania. So, this is the dance perform from Rumania. Just from Bunesti, Valia, Sumsli, Kluz area. In this switch, we have chosen the most representative dance from Transylvania, the northwest area of Romania. The boys dance, the girls dance, the couple dance. Purtata invertit in the asymmetric and syncopate rhythm. In order to dance such kind of dance, you have the virtus, but it please also talent. A lot of work, a very good temper. All can be reduced to the pleasure of the sing and to dance. We hope that you are already feeling this sentiment. And ladies and gentlemen, please welcome, this is Romania! Yeah. Festival tahun 2018. Thank you so much for your performance.
Butuh Max Romania. Dan ini merupakan penampilan atau perform terakhir dari para peserta Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival. From all the participants of Surabaya Cross Culture. You too, Max. Baik, selanjutnya kita nantikan persiapan untuk parade. Sekali lagi, para peserta ini akan berjalan menuju ke bed. Thank you.
Ya. Pelan-pelan, nyo, 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 nyo
Kosong biasanya, yuk. Kosong mana? Kosong. 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 Kosong.